Upacara memasuki ruangan upacara. Rektor Universitas Syekh Kuala, Profesor. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada malam ini kita bisa kembali berada di tempat ini setelah seminggu lamanya saudara-saudara semua yang ikut dalam pertandingan untuk merebut kejuaraan di masing-masing bidang, dan ini merupakan suatu kesempatan yang indah sekali, sulit untuk dilupakan kenangan-kenangan indah. Selamat saudara-saudara semua di seluruh pelosok daripada seluruh Indonesia berada di tanah Serambi Mekah ini. Dengan harapan moga-moga saudara-saudara semua, adik-adik kami yang telah berada di sini di tempat di Aceh ini selama seminggu, dengan harapan juga marilah kembali lagi kemari untuk lebih kita saling kenal mengenal lebih lama lagi, dan mudah-mudahan apa-apa yang telah diperoleh ini mendapat semangat yang baru kepada saudara-saudara semua. Tentu saja ini merupakan suatu kebahagiaan kita semua, khususnya kami masyarakat Aceh menjadi tuan rumah untuk mendapat kepercayaan sebagai tadi saya sebagai sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan POMNAS yang ke-14 ini. Tentunya ada banyak pengalaman yang kita dapatkan. Tentu ada banyak kekurangan-kekurangan. Tapi walau macam mana pun, kegembiraan kita bersama dapat saling bahu-membahu berada di tempat ini dalam acara bertanding untuk memperlihatkan kekuatan kita antara satu dengan lain. Ini maksudnya untuk menjalin silaturahmi, bukan dalam arti kalau yang sudah kalah itu sudah bersedih hati. Tidak demikian. Ini adalah menang ataupun kalahnya, itu adalah paling normatif di segala pertandingan. Kalau yang menang semua, tidak ada mungkin. Kalau dua-dua menang, satu dengan dua, dengan yang lain yang bertanding, tentu tidak ada semua yang menang. Atau tidak ada yang kalah. Mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah. Dalam hal ini, kami ingin menyampaikan dan pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut yang perlu kita ingat-ingat. Yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada para atlet yang telah berhasil meraih prestasi yang terbaik pada event ini. InsyaAllah kebangkitan olahraga Indonesia dapat terlihat dari semangat para atlet yang bertanding di event ini. Sebagaimana disampaikan Menteri Riset dan Dikti saat pembukaan tadi, atlet yang terbaik pada POMNAS ini akan berkesempatan mewakili Indonesia pada ASEAN University Games yang berlangsung di Singapura tahun depan. Karena itu tetaplah berlatih dengan keras agar saudara-saudara mampu membanggakan bangsa dan negara kita. Yang kedua, kepada atlet yang belum berhasil,
jangan berputus asa. Peluang menjadi peluang yang terbaik tetap terbuka lebar, sebab ada banyak event nasional yang masih bisa diikuti. Kuncinya hidup teratur, tidur yang cukup, dan berlatihlah dengan tekun dan keras. Ingat, seseorang juara tidak lahir dengan sendirinya, tapi ia dilahirkan daripada proses. Proses latihan demi latihan. Latihan keras dan tekad yang bulat, dan serta semangat yang kuat. Semangat juang inilah yang diharapkan untuk menjadi spirit bagi semua atlet Indonesia, agar kelak lahirlah atlet-atlet nasional yang dapat mengharumkan bangsa di kancah internasional. Yang ketiga, harus pula dipahami bahwa POMNAS ini bukan semata-mata untuk mencari atlet yang terbaik di tingkat nasional. Event ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana proses pembinaan olahraga mahasiswa di masing-masing daerah. Karena itu, BAPOMI atau Badan Pembina Olahraga Mahasiswa masing-masing provinsi dapat menjadikan hasil POMNAS ini sebagai bahan evaluasi untuk pembinaan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, proses pembinaan atlet mahasiswa di negeri kita ini akan terus berkembang dan semakin kompetitif. Yang keempat, selaku tuan rumah, panitia insyaAllah sudah berupaya untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan yang terbaik. Namun, yang namanya manusia tentu saja tidak luput daripada kesilapan dan kekurangan serta kealpaan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama penyelenggaraan daripada POMNAS ini masih terdapat hal-hal yang dirasa kurang memuaskan. InsyaAllah ini menjadi suatu pengalaman dan pelajaran bagi kami dan bagi kita semua di seluruh rakyat Aceh untuk bisa berbuat lebih baik lagi di masa depan dan di masa yang mendatang, insyaAllah. Yang kelima, seperti yang saudara-saudara saksikan sendiri, kondisi Aceh saat ini sangat aman, sangat kondusif, sangat tenteram. Karena itu saya berharap para atlet mahasiswa khususnya yang berasal dari provinsi lainnya kiranya berkenan menjadi duta bagi Aceh. Kabarkan suasana bahagia yang ada di daerah ini, di daerah kami ini, kepada para handai tolan di daerah masing-masing. Jika perlu, ajaklah sahabat-sahabat dan sanak keluarga berwisata di Aceh ini. Rakyat Aceh pasti menyambut baik dengan tangan terbuka semua tamu yang datang dan berkunjung di Aceh ini. Hadirin para atlet mahasiswa di seluruh Indonesia yang kami banggakan. Demikian saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kepada panitia dan seluruh pengurus BAPOMI yang telah mensukseskan acara ini, saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerja keras yang telah dilakukan. Kepada para atlet dan ofisial yang akan kembali ke daerah masing-masing, kami ucapkan selamat jalan. Sebelumnya itu, tentu kami juga menganjurkan supaya berjalan, jangan bawa pulang wang yang sudah ada di kantong saudara-saudara. Demikian saja kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang telah berkenan hadir dalam acara untuk menyemarakkan POMNAS yang ke-14 ini. Semoga saudara-saudara semua selamat sampai ke rumah, ke kampung halaman. Dan jangan lupa sampaikan salam hangat dari masyarakat Aceh untuk keluarga di kampung halaman saudara-saudara. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan, insyaAllah. Demikian saja, sesudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barekon.